3 hari. Kadang starter susah gitu. Sebenarnya caranya gampang, kalau misalnya lu pakai injector cleaner kayak gini, lalu ketemu gue lagi sama Marwan, M4 Waterfall. Untuk bagian CPT, gue lebih seneng gunain bersihnya sebagai dia apa? Bersihin CPT gue senengnya pakai media air dibandingkan bensin. Gue lebih bersih, lebih murah. Nah, yang penting begitu terakhir ngeringinnya sama-sama benar-benar kering. Ya kalau emang udah sampai parah banget, gue malah biasanya bukan pakai bensin, gue pakai solar biasanya. Kalau pakai solar bersihin, pakai solar, bisa pakai solar, pakai cuci, pakai sabun, gue bersih banget. Buat pemasangan oli di video-video lainnya sih udah gue bahas ya. Di video gue sebelumnya udah gue bahas, jadi gue nggak ngasih tau lagi buat ngebuka ya. Lo bisa tonton gue di video yang ganti oli medley, sama aja. Buat ganti olinya. Ini buat ngencenginnya nih, ini kira-kira nih buat ngencenginnya nih, jangan ngencengin kayak ngepalu paku beton. Edan ngebukain ntar kagak nggak bakalan copot, takut buat copot. Ini pakai tangan nih, gini aja udah tuh udah cukup buat ganti filter oli nih. Ini karena ini filter oli model baru ya kan, pada susah nih yang model filter oli yang begini, yang model lama, model baru nih kuncinya nih susah nih. Belum ada nih gue dapat kuncinya. Gue ganti filter oli yang model ada obeng min gini kuncinya. Nah ini enak kan nih, kalau filter oli yang kayak tadi kuncinya selalu kunci nanggung modelnya. Udah gitu kalau dimasukin kunci, dia pakai kunci, dia mentok knalpot gitu, nyusahin filter oli yang model baru sekarang tuh. Udah gitu kalau misalnya pakai kunci yang model Tekiro rantai rusak gitu. Kalau bisa Tekiro yang model ini, kuncinya yang model sabuk. Kuncinya gue bikin sendiri, kencengin filter oli juga
Yang benar, takutnya bocor. Kalau bisa lu pakai corong kayak gini nih. Isi olinya itu 1,3, kalau ganti filter oli 1,3,5. 1 liter 350. 1,3 enggak apa-apa. Stick oli. Oli tutup, Pak. Waterflow. Oke. Kemarin ada yang nanya, "Bang, motor gua habis injektor. Motornya berebet sampai 3 hari. Kadang starter susah gitu." Yang dibilang starter susah mungkin kayak gini ya. Setelah di injektor cleaner. Nih gua contohin aja. Yang biasanya gampang jadi susah ya, seperti ini kayak gitu. Sebenarnya caranya gampang, kalau misalnya lu pakai injektor cleaner kayak gini, usahanya ke bensin lu jangan pertama plus, kalau enggak sel atau enggak oktan-oktan yang di atas 11,5. Lu pakai pertama biru cukup. Dan nanti kalau misalnya udah injektor cleaner kayak gini masih gejalanya kayak gitu, susah starter, terus berbet-berbet, lu masukin lagi impusnya ini, tapi jangan obat yang lu masukin. Dimasukin sini, masukin bensin. Bensinnya pakai Pertamax atau enggak Pertalet. Caranya diimpus lagi, tapi jangan dimasukin obat lagi. Jadi hanya bensin di sini. Nah itu lu gas-gas terus sampai hilang, gitu. Karena itu masih ada sisa-sisa pembakaran yang dari obat-obatnya ini kadang untuk Pertamax Plus sama kayak selfie power, dia kadang kontras obatnya. Kalau pakai oktan-oktan tinggi dan PSP itu kompresinya cuma 10,5 banding 1. Jadi pertama biru cukup gitu. Untuk motor-motor standaran PSP itu kompresi 10,5 banding 1. Jadi pertama cukup, Pertalite juga sebenarnya cukup sih. Jadi kayak gitu. Masalah yang berbet-berbet, don't panik. Dan untuk service injeksi sendiri sih, gue anjurin sih nggak usah terlalu sering-sering banget. Yang penting itu lo pembersihan throttle body itu dicopot, dibersihin dibanding lo injektor cleaner gitu. Sebenarnya ini nggak usah terlalu sering banget. Kayak begitu jadinya nanti, berbet, starter susah. Ya, jadi itu aja tips trik dari gua. Kalau misalnya ada yang trouble atau enggak, kadang ada yang merasa berbet atau enggak susah starter saat setelah injektor cleaner kayak gini, ya kalau bisa lu balik lagi ke bengkelnya minta ini dibersihin gitu. Dengan ini di masukin lagi bensin tapi tanpa obat. Gitu. Kalau misalnya cara paling gampangnya yaitu bensin lu kasih Pertamax aja. Pakai aja terus sampai beberapa hari. Nah kalau udah masih satu hari masih kayak gitu juga, dicoba busi dibuka, dibersihin lagi businya. Kadang pengaruh banget masalah bensin pertama plus selfie power yang oktan-oktan bensinnya di atas 11,5, dimasukin obat, kena obat itu jadi kayak apa ya, jadi kayak nggak kebakar di ruang bakar gitu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi itu aja dari gua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jamu servis juga daerah Jakarta Utara, boleh main ke Tanjung Priok. Oke, datang aja ke sini, gua tunggu. Gua pamit undur diri, gua Marwan, salam otomotif, bye bye.